Warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dibuat gempar dengan penemuan bagian tubuh bayi. Nahasnya, potongan tubuh bayi itu sudah dibawa oleh 3 ekor anjing. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan kasus penemuan bagian tubuh bayi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan dari Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tommy Paseru. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan Tribuners. Jadi jasad bayi tanpa kepala ini pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa bernama Yusafat, 19 tahun. Tepatnya pada Minggu 3 April 2002 sore lalu. Saat itu Yusafat sedang duduk di teras kamar kosnya, kemudian melihat 3 ekor anjing datang membawa potongan tubuh bayi yang terdiri dari perut hingga kaki. Awalnya saksi mengira potongan tubuh bayi tersebut adalah boneka. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata potongan tubuh manusia. Saat itu juga saksi melapor ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Cikendek, Polres Tanah Toraja. Kemudian setelah mendapat laporan, personil Polsek Cikendek langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, jasad bayi yang berjenis kelamin laki-laki masih dilengkapi tali pusar. Diperkirakan bayi tersebut baru berusia 1 hari. Sementara itu, keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja, AKP Ahmad, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi tersebut, termasuk mencari pelaku yang membuang bayi malang tersebut. Pihaknya juga menduga bayi tersebut dari hasil hubungan gelap, di mana setelah lahir, bayi tersebut dibuang ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Terkait untuk pencarian pelaku atau yang telah membuang bayi tersebut, pihak Satreskrim Polres Tanah Toraja juga saat ini telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Demikian dia. Baik, Tribunus, terkait kasus penemuan ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan juga Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja. Berikut liputan lengkapnya. 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Rantai Kalu, Kecamatan Mingkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Salah seorang masyarakat melihat potongan bayi yang sementara digigit oleh anjing, dan saat dilakukan cross check oleh PK SPKT bersama PK fungsi termasuk PK fungsi Reskrim mengenai TKP, dan benar potongan tersebut adalah potongan manusia. Penanganannya sekarang gimana? Untuk saat ini kita telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait adanya potongan manusia yang ditemukan di Rantai Kalo, Kecamatan Mingkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Ke kamar mandi belum ada itu barang. Pulang dari sana, saya lihat, saya makan rujak, sama ada kakak senior satu, saya temani perempuan, saya makan. Saya lepas sendok, saya lihat, kenapa ada boneka? Saya ketawa, senyum dulu, bang, kenapa ada kaki, boneka anu, mainan. Tapi itu kan sementara ngejilat anjing. Tapi saya penasaran karena ada warna merah. Ya saya turun pastikan. Langsung saya teriak pas saya lihat, bilang, kaki manusia. Bilang, anak-anak, ini ada kaki manusia di sini, anu bayi. Langsung saya teriak, itu cewek pasien yang makan rujak. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung turun semua anak-anak di sini. Saya langsung bilang, jaga dulu, saya tutupi. Bilang, jaga dulu, saya pergi ke kantor polisi. Langsung saya pergi melapor. Sudah itu. Ke sini sama-sama dengan polisi. Ada berapa anjing yang bawa anu? Itu anjing hanya satu. Tapi kan anjing di atas rumah turun dua ekor lagi. Kan banyak anjing di sini, 3 ekor yang besar. Turun mi itu. Sementara dia cium-cium, saya turun juga dari atas. Karena bilang, apa ini, masa ada boneka karena cium-cium anjing? Baru ada warna merah. Saya turun pastikan. Langsung saya usir itu anjing 3 ekor. Saya usir, pergi. Saya tutupi langsung karena saya langsung saya teriak, bilang, ada ini kaki bayi di sini,
langsung pergi muntah-muntah. Langsung saya tutupi, bang, ayo pergi melapor, karena kami tidak berani pegang. Langsung saya laporkan, ke sini sama.